Supaya ada rasa-rasa sparklingnya, pakai soda. Apa ya namanya kalau pakai soda ya? Kayak ada rasa kejut-kejut. Gimana gitu? Boleh tambahin soda sedikit aja, tapi kalau aku sih sebenarnya biasanya pakai air juga udah cukup. Oh gitu. Ini buat pilihan aja, Mam, sesuai selera ya. Kita langsung tuangin aja ya. Nah, chia seeds-nya dicampurin. Ini kan tadi sehat banget ya, pakai minuman fermentasi. Itu bisa diganti dengan yogurt nggak? Bisa dong, itu kan tergantung selera kan. Tapi kan gini nih ya, kalau kita ngomongin soal puasa, nggak cuma soal makanan atau nutrisinya aja yang perlu kita perhatikan. Tapi soal kesehatan atau stamina juga perlu dijaga. Oh gitu. Tandanya kita tetap harus olahraga saat berpuasa. Gimana? Kita olahraga ya? Oh, abis ini banget. Iya, kamu pakai baju aku aja. Iya, oke. Katanya mau 50 kilo. Yes, Moms. Penting banget untuk menjaga asupan nutrisi selama puasa supaya nggak gampang lesu ya. Apalagi buat si kecil yang lagi semangatnya belajar puasa. Salah satunya menjaga asupan kalori saat berbuka dan sahur. Konsumsi makanan yang tepat akan membantu si kecil lebih kuat menjalankan puasa ya, Moms. Untuk itu, sediakan makanan yang memiliki fullness factor tinggi atau mudah mengenyangkan. Misalnya dada ayam. Satu porsinya mengandung protein tinggi, karbohidrat, lemak, kalori, dan zat besi yang baik bagi kesehatan. Dibanding potongan ayam lainnya, nutrisi pada dada ayam lebih tinggi, Moms. Menu lainnya, Moms bisa cobain ikan kukus. Konsumsi ikan dengan cara dikukus lebih baik dibanding digoreng. Nutrisi ikan dapat meningkatkan memori otak dan kemampuan kognitif anak. Oh iya, untuk menemani lauk pilihan tadi, baiknya pilih karbohidrat dan serat yang memiliki indeks glikemik rendah ya, Moms. Alias, makanan yang gak meningkatkan gula darah secara drastis. Misalnya, nasi merah, roti gandum, buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Crazy. I like that. You like that. So let's be crazy. Mas, kita masukin lemari es dulu biar nanti pas buka puasa bisa langsung kita nikmati. Iya, tahu. Lapar. Jangan bawel dong. Kan ntar maghribnya sebentar lagi. Yang semangat dong puasanya. Ya, anak pintar. Oke? Okay? I love you. Nenes biasa lah, rewel, lapar. Kenapa dia? Lagi belajar puasa. Terus gimana? Dia lapar dia bilang. Buka, jadi semangat gitu. Oh, tapi dia mau tetap lanjutin puasa? Tetap lanjutin sih. Tapi biasanya kalau misalnya ngabuburit gitu, ngapain malam ini? Aku sama Shimar itu biasanya main sepeda. Ya udah kita keluar sebentar deh bawa sepedanya. Jadi aku juga sambil bergerak, sambil ada aktivitas olahraganya gitu, Mams. Sambil nemenin Shimar olahraga juga sepedahan. Serunya dapet, sehatnya dapet, ngabuburitnya dapet.
tetap ya, tetap olahraga, tetap fit gitu. Ngomongin soal olahraga, Endit akan menjadi contoh untuk mam semuanya kalau olahraga tetap bisa dilakukan saat puasa. Semangat mam. Oke, kita olahraga ya. Olahraga apa?